Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Sang Sang. Dan dalam video kali ini, saya bikin video yang lain daripada video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Saya mau bikin video tutorial, yaitu tutorial. Pasti kalian tahu. Kalau sering lihat channelnya Mas Jerome Polin, dia kan hobinya muter pulpen nih. Jadi saya mau bikin tutorial muter muter pulpen, foto pensil. Bisa pakai pensil apa aja, bebas. Jadi yang paling gampang aja ya. Yang sering Mas Jerome pakai itu kayaknya ya ini sih. Tapi saya mau ajarin yang ini yang keren. Jadi yang perlu kamu siapin cuman satu, pulpen atau pensil, bisa apa aja. Ya. Dan caranya bikin posisi seperti ini. Jadi posisi tangan seperti ini. Ini kan. Paling gampang begini. Terus apa jari yang ini dia pakai buat neken. Terus jempolnya dibiarin aja. Jadi buat ini kan. Jempolnya neken ke sana. Jangan jari yang ininya, jari tengah yang ini neken ke atas gini. Jadi ups. Itu kan. Akan otomatis. Terus jangan jari telunjuk. Juga pokoknya awalnya ditekan dulu. Setelah itu dilepasin bersamaan dengan jari yang tengah neken ke arah atas dan jempol tidak gerak, jempolnya tidak gerak ya, jadi jempolnya diam aja gini. Ini jempolnya cuman neken juga neken, jadi ini neken, ini juga neken, ini juga neken, terus neken bersamaan. Terus ini ya posisinya. Kalau bisa sih, ini jari yang telunjuk, bukan jari yang jari tengah, tepat di tengah-tengah ini, tengah pulpen, ya kan? Jadi semakin gampang asal ini di tengah, atau agak kesini sedikit, paling enak gini, di tengah, jangan terlalu ke sini, misalnya, jangan terlalu ke sini. Kira-kira gini tepat di tengah. Kita coba pakai yang lain. Misalnya ini. Ini kan. Sama. Jadinya gitu tadi. Aduh. Intinya sama. Muter. Intinya sama. Kita muter gini. Ini saya bikin pelan. Aduh. Saya bikin pelan. Itu kan. Jadi prosesnya gini aja. Saya bikin pelan ya. Shit, itu kan. Itu kan. Jadi posisinya ini neken, ini neken, ini neken, terus dilepas. Ya sini agak dilepasin gini sambil bersamaan ininya dia tekan ke sini, ke atas. Jadi nanti pulpennya geraknya ke sini nih. Otomatis langsung masuk ke sini. Itu kan. Ini teknik yang paling gampang dan yang paling orang-orang bisa sih. Gimana? Jadi sekali lagi
kita bikin posisi seperti ini. Ini juga boleh pakai tiga jari aja juga bisa. Gini, gini ya, ingat-ingat. Cing, putar, 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 tuh kan? Kalau ini yang nggak ikut neken, kalau jari telunjuknya nggak ikut neken, nggak bisa. Jadi awalnya ini juga ikut neken. Ikut neken terus dilepas. Jadi gini, agak mantul gini kan, mantul. Kalau dilepas kan mantul kan. Situ, tekan. Kalau posisinya tepat, ini sambil ini juga, ini sambil ini neken ke atas terus ini dilepas, jadi jadinya otomatis balik posisi semula tuh kan. Oke, selamat mencoba, selamat mencoba itu tadi yang sering dipakai buat kunci rom. Jangan, nanti kalau saya juga ingin buka tutorial yang ini, ada juga yang versi ini. Sampai ketemu lagi. Kalau banyak yang suka, nanti bisa bikin lagi yang ini. Kalau ini harus pakai pensil yang agak panjang. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel saya. Oke, bye.